Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Ya, pada kesempatan hari ini, sore yang cerah, saya ingin melakukan suatu edukasi ya. Edukasi mengenai yang diperagakan oleh orang-orang. Oke teman-teman, untuk pengujian kali ini kita akan menggunakan cobaan dengan menggunakan botol plastik ya teman-teman ya. Ini botol plastik. Oke, teman-teman bisa lihat. Saya dengan jarak tembak seperti ini ya. Medianya hanya gampang teman-teman ya. Saya gunakan ini, lidi. Lidi bekas sembayang ya, bekas dupa. Saya akan letakkan di atasnya, kita tembak botol plastik ya. Tapi sebelum itu saya isi dulu lidinya ya. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita taruh dulu ya, di tempat biasa ya. Oke, kamera saya ambil. Oh, sorry, saya letakkan. Sebelum itu saya pompa dulu senapannya ya. Kita pakai senapan pompa aja ya teman-teman, sayang gasnya lagi habis. Satu, dua, tiga, empat. Empat kali pompa aja ya teman-teman ya. Atau 5 lah ya, sekali lagi deh, 4 kali cukup deh, capek saya pompanya, ter nggak valid. Iya, kita masukkan pelurunya. Oke, sudah di dalam, saya kunci dulu, berbahaya. Oke, sekarang kamera saya pindahkan. Nah, kamera di sini deh, saya takut terkena pantulannya. Kelihatan ya. Sekarang saya tembak di sebelah kamera ya teman-teman. Ya teman-teman lihat. Nggak jebol ya teman-teman. Teman-teman jangan mudah takjub sama tontonan yang saya berikan. Makanya teman-teman harus menonton dari awal sampai habis. Sebenarnya mustika anti tembak untuk ke bahan plastik itu seperti gelas plastik atau botol plastik itu ada gak sih? Ada. Tapi yang barusan saya pertunjukkan sebenarnya itu hanya hoax, adalah trik tipu-tipu yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum. Mungkin teman-teman bingung bagaimana caranya melakukan kayak itu, seperti itu. Saya tunjukkan ya. Jadi sebenarnya lidi ini hanya untuk pengalih perhatian ya teman-teman. Atau benda atau apapun, atau mustika yang ditaruh di atasnya, ditembak botolnya jadi tidak mempan, itu hanya pengalihan. Padahal sebenarnya ini tidak ada isinya sama sekali. Ini hanya bohong-bohongan. Atau mungkin mustika yang ditaruh itu bohong-bohongan, tidak ada isinya. Tetapi kenapa ditembak ini tidak jebol? Nah, ada satu hal yang perlu teman-teman tahu. Mengapa saat saya mengambil, saya langsung tutup atasnya dan membalikan? Kenapa gitu? Karena saya menembak bagian atas. Nah, kalau teman-teman lihat, ini bolong di atas. Jadi secara langsung ya, mereka menunjukkan ke teman-teman itu botol plastik ini nggak jebol. Karena sulit sekali untuk supaya bisa botol ini nggak jebol. Karena ditembak itu biasanya kalau sampai
level botol plastik, dia akan mampet kalau dia udah nggak kuat. Pelurunya mampet atau ditembak nggak kena-kena. Kalaupun bisa, itu pun terjadi 1-2 kali. Saya pernah mengalami hal itu dengan mustika saya, WC kuning, tapi sudah termahar ya. WC kuning yang benar-benar alam. Saya pernah ada video pengujiannya, nanti dilihat aja. Itu tak pun dengan menggunakan botol UC 1000. Botol UC 1000 yang plastik ya, bukan yang beling ya teman-teman. Itu agak lebih tebal. Jadi kalau sampai ke gelas plastik, itu rasanya tidak mungkin ya teman-teman ya. Mungkin ada, tapi saya belum pernah dapat. Jadi teman-teman, pesan moralnya harus berhati-hati. Jadi kalau ingin memaharkan dengan janji yang bisa ditembak ke botol plastik itu, nggak apa-apa, harus hati-hati. Karena mereka mengirimkan video dengan trik seperti itu teman-teman. Biasanya, umumnya 90%. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Tetapi kalau ke gelas, itu masih lebih masuk akal gitu loh. Jadi teman-teman jangan mudah percaya, jangan mudah takjub melihat sesuatu yang luar biasa. Selidiki dulu kebenarannya. Jika memang benar itu hasil dari energi, teman-teman harus bisa buktikan sendiri. Ibaratnya nanti teman-teman maharkan, teman-teman harus bisa buktikan. Jadi bukan cuman dites sama dia, teman-teman tidak boleh tes. Ya itu sama aja bohong kalau menurut saya. Kalau misalnya untuk ini kan bukan sebenarnya kita tidak bisa bilang nanti tembak ya. Tapi untuk mengetahui energi perlindungan itu sebenarnya ada tidak, kita bisa coba melalui gelas, kita bisa mencoba melalui pisau sayat ke bagian tubuh, tapi dengan cara perlahan. Mungkin jangan terlalu ekstrim dulu untuk yang pertama kali. Nah kalau ditembak, cobalah tembak ke gelas. Jadi kalau ke botol plastik, berhati-hatilah dengan trik-trik seperti itu. Jadi pesan ini adalah tujuannya untuk edukasi. Saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun, tidak. Tetapi hanya ingin supaya teman-teman jangan sampai terkecoh sama yang seperti itu ya. Harus berhati-hati. Pesan saya seperti itu aja. Semoga video edukasi ini membantu. Jadi anti tembak ke botol plastik ada, tapi bukan ukuran plastik setipis ini. Ini akan pecah, ibaratnya seperti botol Aqua ya, merek saya sebut nggak apa-apa. Itu juga pasti tembus. Apalagi Aqua gelas ya teman-teman, itu akan lebih tembus gitu loh. Itu hal yang tidak mungkin. Kalau ada yang mempertunjukkan kayak gitu berhasil, teman-teman harus cek juga, datangi langsung, pakai senapan kita sendiri, karena besar kemungkinan senapannya, pompaannya sudah dol gitu loh. Jadi berhati-hati aja yang seperti itu ya teman-teman ya. Kalau bisa, kalaupun Anda memaharkan, Anda minta saya bisa tes di rumah sendiri atau enggak, bikinlah perjanjian gitu. Kalau tidak bisa, uang kembali. Gitu aja ya teman-teman ya. Saya cuma ingin memberikan edukasi supaya teman-teman menjadi orang yang tidak mudah ditipu oleh hal-hal gaib gitu. Memang hal gaib itu ada, tapi jangan sampai kita tertipu atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Karena oknum-oknum seperti itu yang menjelek-jelekan yang aslinya gitu loh. Ibaratnya yang gaib-gaib yang asli malah dijelek-jelekan dengan trik-trik seperti itu. Saya bicara padanya aja, terserah Anda suka atau tidak. Yang penting saya memberikan edukasi, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.